Oke guys, kali ini kita unboxing lagi. Ini cuma ada dua kardus. Di balik dua kardus ini terdapat kita unboxing yang istimewa. Pisau kesayangan. Pisau kesayangan Kang Asep hilang. Gak tahu kemana. Oke guys, jadi kita ada dua kardus anakan burung. Enggak sih, bukan cuma anakan, tapi ada juga burung yang rawatan sama bahan. Kenapa kita ambil yang bahan? Karena kita pengen, jadi kita pengen nih lolohannya enggak ada jadinya guys. Jadi kita ambil yang bahan, kita bongkar aja ya. Kita bongkar dulu yang mudah. Yang spesial aja dulu kita bongkar. Oke guys, jadi kita ada kotoran semua. Kita ada nih guys, anakan cicak jenggot Jawa, ada dua ekor, satu sarang. Oke, jadi kita keluar ini cicak jenggot Jawanya guys, ada dua ekor, satu sarang. Nih, satu sarang isi dua, mantep nih. Usia bulu jarumnya tiga hari lagi nangkring lah. Tiga hari lagi nangkring, cicak jenggot Jawanya, satu sarang, isi dua. Selalu satu sarang ya, isi dua ya guys ya, cicak jenggot Jawa. Biasanya kadang satu sarang isi satu, isi tiga sih belum pernah dapat tahu, belum pernah tahu. Rata-rata dua kalau nggak satu, tapi paling sering itu satu sarang dua. Ini subur langka, tapi lagi musim sih guys. Cuman walaupun lagi musim, namanya anakan burung cicak jenggot Jawa tuh lokal sini ya nih, lokal Jawa Barat tuh, nggak bisa ditebak guys readynya kapan. Bang, kapan lagi ready? Ada beberapa orang nih, mungkin ada yang nonton juga yang merasa, jadi kita upload gini ya nih, sorenya dia nanya atau besoknya nanya udah nggak ada. Karena kalau cicak jenggot Jawa tuh cepet guys, bukannya kita berbohong. Bohong tuh orangnya tuh. Ini burung di sini noh, di saung Kang Asep. Tapi ya karena emang burung udah laku, guys. Jadi ini ready nih, satu sarang isi dua jenggot Jawa. Terus nih ada anakan ciblek gunung satu ekor. Cigun satu ekor. Jadi ini kita tutup dulu ya, guys ya. Kita taruh lagi. Terus ini kita ada ini bahan. Ini anakan nih. Aduh duh. Kakinya terjembat sumpah. Ini tadi kita berdarah. Ini ada satu ekor. Satu ekor Sri Gunting Abu udah bisa mandiri, mandiri serangga, cuman belum ngepur. Tapi ini masih minta loloh kok guys. Anakan nih, ekornya udah panjang, umur sekitar 2 bulanan, lebih 2 bulan setengah, udah mandiri bisa, cuman belum ngepur. Ini ada satu ekor, mantep nih, tinggal full master. Sakit, aduh sakit banget. Aduh, sumpah beneran. Kita biasa dicakar burung hantu pun nggak selebay ini. Bukannya kita settingnya no, langsung darah no. Oh ya, karena Sri Gunting di alam tuh predator guys. Sri Gunting di alam predator, jadi ya gitu, langsung darah. Dia tuh kecil-kecil, walaupun kecil sih,
tenaganya besar dan strukturnya kecil yang membuat itu rasa sakitnya tuh gitu. Kalau berdarah. Aduh, kacau. Terus ini kita ada satu nih burung. Ini burung kalau nggak salah ini bukan lokal deh, tapi nggak tahu juga detail. Kalau yang tahu bisa kalian info. Ini kayaknya sih burung migrasi, tapi nggak tahu lokal sini apa bukan. Soalnya kalau burung lokal sini pasti pernah dapat anakannya. Aduh, galak juga nih anjir. Sama baik. Aduh, dadah. Ada pendet matahari. Aduh. Aduh ini. Sumpah, galak banget. Dadah. Tersara abangnya. Belum benahin kandang guys, soalnya guys. Nuh, pendet matahari ini galak banget. Pendet matahari, bahan mulus satu ekor. Abangnya unboxing gak persiapan guys tadi guys. Soalnya abangnya buru-buru mau keluar. Mau keluar nanti ada urusan. Jadi daripada ntar ini misalnya burung gak sempet di unboxing udah gak ada, jadi kita gak sempet unboxing, mending kita unboxing dulu walaupun mepet. Sakit, jalan. Ini digigit burung hantu udah seriusan dibanding gigit pentet. Pentet tuh kecil-kecil tenaganya gede. Kalau burung gede kan paruhnya gede, gigit walaupun sakit tapi nggak seperih pentetnya gigit. Ya gitu dah, pokoknya gimana sih jelasinnya dah, buyang dah. Mana lagi? Yaduh, terpaksa guys, kita ngeluarin kandang. Terpaksa kita ngeluarin kandang. Burung kecil banget soal ini. Mudah-mudahan nggak kabur. Nih guys, kita ada satu ekor cabean. Cabean merah. Cabean merah ada satu ekor. Udah rawatan. Udah rajin katanya. Udah aman lah. Cuma satu ekor udah rajin, infonya gitu. Jadi mudah-mudahan ini nggak nyeplos, soalnya kandang jarang dipakai nih. Nah, ini berbahaya nih. Berbahaya nih cabean nih. Satu ekor doang guys cabean rawatan. Terus ini kita ada ini nih. Nih guys, kita ada ciblek gunung. Oh, mantep banget nih, bodinya gede-gede banget. Parah, keren. Ini beda sarang ya guys ya. Ini satu sarang nih, berempat. Ini satu sarang berempat. Bodinya gede-gede. Mantap, gede, panjang, kuat. Oke, ini ciblek gunungnya ada umuran 2 mingguan. Ini 3 minggu, umuran 3 minggu. Ini hampir 3 minggu dan ini 2 minggu 2 ya sekitar 18 harian. Oke, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis noh, masih udara noh. Oke deh, sakit di pendel sama pentet sri gunting kakinya tajam banget. Soalnya sri gunting kakinya tuh predator guys, jadi wajar ketika kaki sri gunting sakit karena dia emang murni predator. Sekian dan terima kasih.